Gua Kristal Raksasa adalah gua yang terhubung dengan tambang Naika 300 meter di bawah permukaan kota Naika, Chihuahua, Meksiko. Tambang Naika mengandung deposit perak, seng, dan timah yang dibuka tahun 1828. Dua penambang, Juan dan Pedro Sanchez, menemukan gua kristal raksasa itu. Gua berbentuk sepatu kuda, dengan panjang 30 meter dan lebar 10 meter. Lantai gua dipenuhi dengan balok kristal selenit raksasa. Kristal terbesar di gua ini memiliki panjang 12 meter, diameter 4 meter, dan berat 55 ton. Suhu dalam gua mencapai 58 derajat Celcius dengan kelembaban 90-99%. Tanpa pakaian pelindung lengkap, manusia hanya dapat bertahan hidup selama 10 menit. Naika terletak di patahan kuno dan di bawah gua terdapat magma. Rongga di gua diisi air panas dan tetap terisi selama 500 ribu tahun. Selama itu, suhu air tetap stabil di atas 50 derajat Celcius, sehingga kristal dapat terbentuk dan membesar.